Intamani adalah channel untuk pembelajaran uang kuno agar mempermudah bagi siapa saja yang berminat mendalami uang kuno. Pada video ini akan diinformasikan daftar harga seri Soekarno dan akan diinformasikan harga sebenarnya yang terjadi di pasar pada saat video ini dibuat. Informasi harga yang akan diberikan dalam berbagai kondisi, yaitu kondisi UNC atau kondisi baru, kondisi extra fine atau XF, dan kondisi very fine atau VF. Bila ingin mengetahui lebih jauh tentang arti kondisi uang kertas sebagai UNC, XF, dan VF, silahkan nonton video Kintamani lainnya yang membahas khusus tentang grading uang kuno. Bila ingin mengetahui sejarah dan latar belakang diterbitkannya uang kertas seri Soekarno ini, silahkan lihat video lainnya yang khusus membahas uang kertas Soekarno dan latar belakang sejarahnya. Mari kita mulai dari nominal terkecil uang kertas seri Soekarno, nominal 1 rupiah, tahun 1964. Dengan kondisi UNC, harga antara 50.000 sampai dengan 60.000 rupiah. Sedangkan untuk kondisi extra fine atau XF, harga antara 20.000 sampai dengan 30.000 rupiah. Dan untuk kondisi very fine, VF, harga antara 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Berikutnya nominal 2,5 rupiah tahun 1964. Dengan kondisi UNC atau baru, harga antara 60.000 sampai dengan 75.000 rupiah. Sedangkan untuk kondisi extra fine XF, harga antara 25.000 sampai dengan 35.000 rupiah. Dan untuk kondisi very fine VF, harga antara 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Berikutnya nominal 5 rupiah tahun 1960 Soekarno. Dengan kondisi UNC atau baru, harga antara 160.000 sampai dengan 175.000 rupiah. Sedangkan untuk kondisi extra fine atau XF, harga antara 60.000 sampai dengan 70.000 rupiah. Dan untuk kondisi very fine VF, harga antara 25.000 sampai dengan 35.000 rupiah. Berikutnya nominal 10 rupiah tahun 1960 Soekarno. Dengan kondisi UNC, harga antara 190.000 sampai dengan 210.000 rupiah. Sedangkan untuk kondisi extra fine XF, harga antara 100.000 sampai dengan 120.000 rupiah. Dan untuk kondisi very fine VF, harga antara 45.000 sampai dengan 60.000 rupiah. Selanjutnya nominal 25 rupiah tahun 1960 Soekarno. Dengan kondisi UNC, harga antara 400.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Sedangkan untuk kondisi extra fine XF, harga antara 175.000 sampai dengan 225.000 rupiah. Dan untuk kondisi very fine VF, harga antara 100.000 sampai dengan 125.000 rupiah. Berikutnya nominal 50 rupiah tahun 1960 Soekarno. Dengan kondisi UNC, harga antara 650.000 sampai dengan 750.000 rupiah. Sedangkan untuk kondisi extra fine XF, harga antara 300.000 sampai dengan 350.000 rupiah. Dan untuk kondisi very fine VF, harga antara 150.000 sampai dengan 175.000 rupiah. Selanjutnya nominal 100 rupiah tahun 1960 Soekarno. Dengan kondisi UNC, harga antara 850.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Sedangkan untuk kondisi extra fine XF, harga antara 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Dan untuk kondisi very fine VF, harga antara 150.000 sampai dengan 225.000 rupiah. Berikutnya nominal 500 rupiah tahun 1960 Soekarno. Dengan kondisi UNC, harga antara 7 juta sampai dengan
Rp8.500.000. Sedangkan untuk kondisi extra fine XF, harga antara Rp2.500.000 sampai dengan Rp3.000.000. Dan untuk kondisi very fine, harga antara Rp650.000 sampai dengan Rp750.000. Berikutnya pecahan terbesar Rp1.000 tahun 1960 Soekarno dengan kondisi UNC harga antara Rp3.500.000 sampai dengan Rp4.500.000. Sedangkan untuk kondisi extra fine XF harga antara Rp1.250.000 sampai dengan Rp1.500.000. Dan untuk kondisi very fine VF harga antara Rp550.000 sampai dengan Rp750.000. Sebenarnya seri Soekarno terdapat nominal Rp2.500 dan Rp5.000, tapi tidak diedarkan, sehingga berupa spesimen. Untuk nominal 2500 Soekarno tahun 1960 jenis spesimen, berhasil terjual di lelang numismatik di Jakarta pada tahun ini juga saat video ini dibuat, dengan kredit PMG66 berhasil terjual di harga Rp32.200.000. Harga ini sudah termasuk fee untuk penyelenggara lelang sebesar 15%. Sedangkan untuk nominal Rp5.000 Soekarno tahun 1960 jenis spesimen dengan kredit PMG65 APQ berhasil terjual di lelang yang sama di harga Rp28.750.000. Demikian informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.